Okey, tahu tak sebenarnya Pro2 Alza tujuh tempat duduk and then semua sebenarnya kerusi dia boleh kita lipat habis. Maksudnya kita lipat 90 degree. Okey. So kejap lagi saya tunjukkan. So hari ni aja dalam Pro2 Alza. So hari ni Pro2 Alza 1.5 SE. Ini bukan yang full spec punya, yang ni SE punya. So kerusi dia lah kerusi fabric eh. So untuk bahagian pemandu, okey, untuk bahagian pemandu sebenarnya kita boleh tinggikan kerusi Pro2 Alza ni. Okey, dekat sini eh. Kalau kita boleh tengok eh, ada dua butang, ada dua function. So yang ini kita naik dekat belakang dia, kita boleh baring ke apa ke. Okey, satu lagi ni sebenarnya kita boleh pump kedudukan kita untuk lebih tinggi. So tengok ah, dia tengok contoh eh. 1 2, okey, nampak tak? Kita lagi tinggi. So untuk yang rendah ataupun tak berapa tinggi so kita boleh function, boleh gunakan kerusi macam ni. Ataupun kalau kita rasa besar, macam Ajay ni kategori besar sikit, right? So kita boleh turunkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sampai 19 kali. So kita dah rendah dah. So ini antara function dia. Alright, kerusi ni kita boleh, sebenarnya kita boleh tinggikan masa kita duduk pun tempat ni. Then kita boleh turunkan. Okay, untuk ke depan ke belakang, belah tengah ni, nampak tak? Kita tarik ni, kita ke depan, tarik, kita boleh ke belakang. Kita boleh depan eh, kanan ke belakang. Okay, so aja nak tunjukkan macam mana cara kita nak lipat seat untuk bahagian belakang sebenarnya. Okay, untuk bahagian belakang ni. Alright eh. So ini seat tengah. Okay. Seat tengah ni macam mana cara kita nak lipat dia? Sebenarnya dia ada instruction dia dekat sini, ada arahan dia dekat sini macam mana cara kita nak lipat dia. So, tak apa, hari ni aja terangkan terus, aja tunjuk demo terus mana kita nak lipat kerusi ni. Okay, ada beberapa langkah. Okay, langkah yang pertama, yang ini kita tolak ke hadapan. Okay, dia separuh sahaja. Okay, macam mana kita nak buat dia flat? So dekat bawah ni, okay, dekat bawah ni ada satu tali tau. Right eh. So tali ni kita masuk kita punya jari dan tarik ke bawah. So kerusi dah flat. Okay, kalau dah flat, orang nak masuk ataupun nak keluar masih tak boleh dekat belakang tu. Kalau kita yang ada dekat sini, alright, apa yang kita buat dekat depan ni sama macam yang pemandu depan tadi tu. Okay, pusing belah sini. Right eh. So kita angkat ni. Ni kita boleh tarik ke depan. Okay, sekejap eh, jadi contoh eh. So luar sebelah ni yang angkat ni kita boleh masuk terus ke ke depan. Okey. So tengok eh, aja naik dalam kereta ni. Alright, konon-konon kita akan naik. So sekarang aja dekat dalam Pro2 Alza di bahagian belakang. Okey. Okey. Kalau kita dah masuk dekat belakang ni, then macam mana cara kita nak keluar sendiri tanpa ada bantuan daripada pihak luar? Okey, caranya sama juga macam tadi. So kita tolak switch yang ada kat sini, tolak ke hadapan. Okey, dia dah jatuh separuh. Lepas tu ada tali yang berada dekat bawah ni. Okey. Kita tarik tali ni ke bawah. Okey, lepas tu sebenarnya ada satu tali ekstra dekat sini. Okey, kalau boleh tunjuk, nampak tak? Okey, okey, tali ni kita tarik. Nampak ni eh? Bila kita tarik tali ni, kita boleh tolak seat ni. Okey, aja tunjuk contoh eh. Sekali lagi eh. So kalau kita tarik tali ni, then kita boleh keluar tanpa bantuan orang yang berada di hadapan. Alright. Okay, so ini kerusi tengah. Okey, kerusi belakang pula. Okey, kerusi belakang sebenarnya ada satu switch kat sini. Kita tekan ini, kita boleh buka ni. So ni switch dia. Tekan ni kita boleh buka. Okey, headrest ni jangan simpan kat rumah. Sebab apa tau, Pro2 ada bagi satu special, tempat special dia dekat dalam ni. So nampak tak ada lubang kat tepi ni. Alright eh. Okay. So lubang ni kat sini, terus masukkan je. So mana kata kita boleh simpan. Yes, kita boleh terus simpan. Okay, macam mana kita nak lipat kerusi yang belakang pula? Okay, ada satu tali kat sini ni. So angkat ni tali ni, tarik ke atas. So bila tarik ke atas ni eh, ada bunyi eh. Tarik ke atas and then kita tolak sahaja.
Okey, ni flat mode untuk dua kerusi hadapan. So kalau kita nak naikkan semula, guna tali yang ada ni. Tolak sini. Dia ada bunyi. Alright eh. Okey eh. Alright, okey. So sama juga kita nak buat flat mode untuk satu kereta ni. So angkat ni. Lepas tu tali ni tolak. Okey, sekarang dah separuh flat mode. Okey, sebelah sini pula. Okey, sebelah sini pula. So ini kita tekan. Sama juga macam tadi, tolak ke depan. Okey. Tarik swiss kat bawah. Tolak depan. So dia dah flat mode lah. So sekarang okey. Okey, satu lagi. Perasan tak? Sebenarnya kalau Prodo Alza ni kita boleh bawa contoh macam bawa tangga ke, besi katil ke kan, kita boleh bawa. Okey, perasan tak kalau kita nak bawa barang panjang, so kita boleh baringkan ketiga-tiga kerusi ni secara mendatar habis. Okey, caranya yang tadi belakang tu kita dah baringkan. So yang ini kita buka headrest ni. Alright. So headrest ni kita ambil dan kita simpan bahagian bawah dalam ni. Alright, okey. So yang ini kerusi ni kita depankan habis. So sampai ke depan habis. Lepas tu kita angkat ni. Okey. Sekejap eh. Kita angkat ni, tolak ni, dia boleh ngam-ngam masuk ke dalam ni. Sekejap eh, je tunjuk. Okey. So, okey. Kalau daripada sana, okey, ambil daripada sana. So sekarang ni, okey, ini contoh Prodo Alza yang kita dah baringkan semua. Okey, cuma kerusi driver kita tak baringkan lagi. So aja tunjuk contoh eh. Kalau kita baringkan kerusi driver juga, apa yang akan berlaku? Alright eh. Sebenarnya kita boleh pasang apa tau? Pasang toto, kita buat katil. Tengok eh. Tengok ah, kita akan buat. Okey, untuk bahagian alright eh. So kita buka dulu headrest ni, and then headrest ni jangan buang, kita simpan dekat bawah ni. Okey, headrest ni kita simpan dekat bawah. So, kita angkat. Jap, pas ni tukang. Kita angkat yang macam yang ajar dekat tadi tu, depan belakang tu. Terus tolak sampai habis. Sekejap eh. Yang ini kita tak rapatkan tadi. Kita terus tolak sampai habis. Alright. Okay. So, kalau ada toto ataupun tilam ke, kita boleh baringkan. Ini konsep kalau kita nak pergi piknik lah. Nak bercamper ke, camper van kan. Ni camper Alza. So, ini dia punya setting dia. Kalau kita nak baringkan semua, and then kita boleh baringkan. Sebabnya, okay, kalau Ajay boleh tunjukkan, sekejap eh. Kalau Ajay boleh tunjukkan, dia sebenarnya okay, sekejap eh. Kalau kita buka ni, buka headrest yang tengah ni. Okay, terus fokus dekat sini. Alright eh. So kalau kita buka headrest yang tengah ni, so tunjuk eh. Prodo dia memang buat ngam-ngam untuk kita masuk. Nampak tak? Memang ngam-ngam untuk kita masukkan kerusi ni. Dengan syarat kita buka headrest ni. Right? So yang ini setting kalau kita pergi piknik. Kita boleh baring. Ini kita boleh separuhkan baring. Sangat-sangat selesa. Prodo Alza. Seorang lagi boleh baring juga macam ni. Tak ada masalah. Kita boleh baring. And then boleh pergi bercuti. Boleh menghadap laut ke. Pergi ke tepi-tepi sungai ke. So ini setting dia. Cara sebenarnya, cara yang paling senang untuk kita baringkan kerusi Alza. So kita boleh lay downkan terus. Kalau nak masuk barang, ini untuk setting untuk kita berpiknik. Ini kalau untuk ambil barang ataupun nak masuk toto pun tak ada masalah. Jangan buat masa driving eh. Masa driving tak boleh buat. Masa driving sangat bahaya. Alright, okay. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Cara yang betul ataupun cara yang sesuai untuk kita lipat kerusi Alza bagi flat mode.